لعبه. السلام عليكم شاري الغزالي. وعليكم السلام. ممكن ترامبا برو؟ ليش جا ابو كلام بولو برو؟ ما ابو كلام بولو بقيت كام؟ ايه apa cerita bro? Apa bro nak luahkan bro pasal Najib dengan Rosmah pencuri duit negara ni? Pasal dia benda ni semua orang dah tahu dah bro. Pasal bukti semua pun dah keluar kan. Kita bukan kita buat benda ni orang cakap untuk menuduh tanpa apa orang cakap membabi buta ke. Kita bukan budak-budak lagi bro. Rakyat Malaysia bukannya cap ayam lah bro. Betul, betul, betul. Benda ni semua orang apa kira orang menilai sekarang benda ni semua ada fakta baru orang bagi cakap bro. Okay. Kalau dulu betul. Zaman dulu punya politik betul. Memang orang kencing kuat, apa tu fitnah ke apa orang percaya. Tapi sekarang ni zaman orang cakap internet ni bro, benda ni 2 second, 4 second benda dah sampai dah. Bro, jadi bro kena ni, faham. Bukan bro, cakap. Bro duduk mana ni? Saya jauh ni bro. Saya orang Melaka. Oh, asal mana? Asal Melaka lah. Saya orang Melaka tapi saya duduk jauh dah. Saya dah merantau. Kat mana ni? Sekarang saya duduk Brunei. Brunei, okey bro. Pasal bro cakap tadi Najib dengan Rosmah pencuri duit negara. Jadi kita pun nak tahu bro, setakat ni apa tuduhan yang telah dituduh kata Datuk Najib dengan Rosmah dekat mahkamah? Dalam mahkamah sekarang diorang dah kena ni kan. Dalam pendakwaan sekarang ni pengubahan waram kan, AMLA. Tapi AMLA, kita tunggu dululah. Dia punya sekarang perbicaraan belum lagi berjalan. Cuma sekarang dah ada pendakwaan kan. Nah, pendakwaan kes AMLA. Jadi pendakwaan tu maksudnya bukti dah ada. Bukti cuma dah ada. Cuma mahkamah belum jalan perbicaraan. Jadi maksudnya sesuatu pendakwaan kan dibuat tanpa bukti, mana boleh berjalan. Okey. Cuma sekarang ni mengaku atau tidak bersalah tu. Okey. Jadi sekarang ni bro cakap Najib dengan Rosmah telah dituduh atas dakwaan AMLA lah. Yes. Jadi kat mana cerita yang kata curi duit rakyat ni? Ya tak, sebab sekarang ni dia kena AMLA. Pasal dia orang nilai dia punya gaji sebulan berapa, and then macam mana dia boleh dapat duit sebanyak tu. And then Rosmah kerja apa bro? Ha? Rosmah selama ni apa? Dia bapak dia dulu apa? Bapak dia tokek balak dulu bro. Dia boleh beli duit, boleh beli apa bro, tu bacon hammers tu dia boleh buat special order. Nah, saya nak tanya bro lah. Bro. Macam ni saya bro, saya tak pandai lah politik mana? Tapi bacon mana? Jap. Bacon mana ni? Bacon mana ni? Bukan, Beckham Helmas tu bukan dia punya ke dapat dekat rumah dia tu? Bro, tak tengok ke kenyataan ketua apa Singh okay. Tahu polis, Singh tu bagi tahu. Amat dah, Datuk Amat Singh. Okey, tahu dah tengok. Saya tengok semua tu, okey. Bilik, owner pavilion, siapa owner pavilion? Puan Sri Cindy. Bro, tengok tak berita tu? Bro tak tengok. Macam mana saya tak tengok, bro? Bro cakap macam mana saya tak tengok? Semua saya tengok. Sekarang ni, benda ni, dapat benda ni bro, pokok kalau tak ada bergoyang, angin tak ada datang, takkan dia boleh goyang kan? Pandailah bro, kau pandailah. Apa bukti yang ada sekarang? Bukan pandai. Ini bukan pandai bro, kita open je cerita. Bro cakap bro, okay bro, bagus. Itu tadi aku cakap. Bukan bro, bagus nak satukan Melayu bro, ke apa, saya sokong. Bawa AMLA. Aku tanya, mana bukti dia curi duit rakyat ni? Mana bukti duit rakyat ni? Mana duit rakyatnya? Nak, saya tanya bro balik. Sekarang ni, apa tu perbicaraan dah jalan ke belum? Tak, pertuduhan apa ni? Pertuduhan sekarang membersihkan wang haram kan? Yalah, dah berjalan ke belum? Kan? Kan bro cakap tadi, bukan bro cakap tadi. Bukan, tadi bro cakap, okey dia tak curi duit rakyat lah, okey. Curi duit rakyat. Aku tanya kau mana duit rakyat, duit apa? YNDB ke? Ada ke pertuduhan YNDB aku tanya kau? Okey, alright. Ada ke sekarang ni, duduk atas YNDB? Kalau tak ada, okey, cakaplah tak ada. Okey, kenapa dia orang boleh kena tuduh dekat pembersihan wang haram? Tak, kenapa wang haram? Mana YNDB tu? Bro, polis dengan SPRM bukan cak ayam. Dia orang buat kerja, dia orang dah siasat dulu dah benda ni. Bro polis apa bro punya pangkat dulu? Apa bro punya bagian dulu sebelum bro sebelum bro kena buang polis, apa bro punya pangkat dulu? Pegawai penyiasat ke? Let's go play, bro. Bro, datuk aku polis bro. Jadi aku tahu apa undang-undang
Kalau nak pedang orang, kalau bukti alang-alang, orang takkan buat kerja. Bro, tu datuk kau bukan kau. Datuk kau polis, kau bukan. Yalah, tapi didikkan aku kau. Dari didikkan aku disiplin aku daripada seorang polis. Tadi ada disiplin. Ah, jadi bro, untuk aku cakap tadi, macam aku cakap tadi sekarang benda ni dah ada bukti. Tunggu pembicaraanlah. Kau cakap curi duit rakyat. Aku tanya kau, pertuduhan mana yang kata curi duit rakyat? Pertuduhan mana yang kata curi uang duit YNDB? Pertuduhan mana? Sekarang ni, ya, benda ya, ni, tanya kau, benda, mana? Nah, dengar dulu, mana? macam mana aku nak cakap, okay, sekarang ni, bukti semua dah dapat dengan apa tu, orang cakap dengan polis semua dah ambil, daripada Najib punya akaun, apa semua dah kena freeze, and then lepas satu dia punya aset-aset dah kena freeze, dah kena rampas, okay, kita tunggu dia mahkamah dulu tentukan, sama ada, dengar aku habis cakap dulu bro, sama ada duit tu datang dari gaji dia ke daripada datuk moyang dia punya duit dia dapat duit berbilion tu daripada Pak Arab. Aduh bro, tu aku cakap tadi, rakyat Malaysia bukan cak ayam macam dululah. Sorry lah aku cakap. Cak ayam kau je bro, yang cak ayam tu engkau je. Ya ke? Oh. Mananya kalau rakyat biasa ni cak ayam lah, orang UMNO semua pandai-pandai pala butol lah. Orang macam kau lah cak ayam. Sebab apa kau komen cakap curi duit rakyat? Bila aku tanya pertuduhan mana, kau tak ada. Kau cerita apa ni? Pertuduhan mana YNDB? Yang mana? Bro, sudah aku cakap tadi. Kalau tak ada bukti, tak ada probe apa, kenapa diorang boleh sekarang ni dalam mahkamah tunggu perbicaraan? Tak, pertuduhan mana? Itulah aku cakap, pertuduhan tu, diorang buat rampasan tu, duit tu datang kat mana? 100 juta dalam duit bank mana? Semua duit mana? Bank Hermes mana? Bank Hermes mana? Duit mana? Aku tanya dengan kau. Takkan polis nak tunjuk lagi ya. depan ya. Dalam beg tu semua benda tu yang polis angkat dalam satu trak polis tu apa dalam tu? Takkan dalam tu sampah mana, bro, kertas. Mana cerita tu? Mana pertuduhan tu? Mana pertuduhan tu? Aduh. Tak bro. Itulah aku cakap. Ni, kau cerita satu trak polis ke penuh, aku tanya kau. Bro, itu aku cakap. Kalau aku cerita dengan pertuduhan mana ni? Pertuduhan mana? Pertuduhan dia sekarang SPRM dengan poli dah buat kerja kan. Amla bro, AMLA. Jadi, bro, sekarang ni AMLA. AMLA. Betul, pertuduhan AMLA betul. Bro, AMLA ni pengubahan waram kan. Jadi nah, kalau ni, tak ni aku dengan kau. Sekarang ni kau cakap lapasan beg satu trak polis tu, mana pertuduhan tu? Mana pertuduhan tu? Pertuduhan macam mana pula tak ada pula pertuduhan tu kan sekarang. Tak ada lagi pertuduhan pasal beg Hermes, pertuduhan pasal. Sekarang dah nak bicara dah. Mana kau cakap tak ada pertuduhan? Kau ni tidur ke? Pertuduhan mana? Sekarang ni Najib dengan Rosma dah kena AMLA dah. Terang-terang dah. Itu KP dah cakap dah. Rampasan handbag, pavilion apa semua tu, satu trak polis tu, mana pertuduhan tu? Bro, tak payah cakap AMDB tu apa semua. Sekarang ni Rosma, akaun dia ada transaction 20 juta. Okay. Jadi, dia nak kencing dengan apa tu lembaga hasil dalam negeri, tak dapat. Nama dia terang-terang, duit transfer dekat dia 20 juta. Jadi dia nak kena jawab. Dia dapat duit dari mana 20 juta? Dia siapa? Dia siapa? Nah, aku tanya dia siapa dulu. Dia siapa? Dia suri rumah kan? Kau kenal ke tak, Rosman? Tak payah aku kenal ke apa. Sekarang aku tanya, Najib punya gaji sebulan berapa? And then kenapa dia buat? Tak kau kenal ke Najib siapa? Bro, aku tanya kau lah. Najib punya gaji sebulan berapa, Perdana Menteri? Dia buat anak dia punya pension kahwin berapa 20 juta. Kau kenal ke? Kenal tak apa. Daripada nilai saja yang kau boleh tahu lah dia makan duit dari mana. Bro, komen. Tak payah kenal lah, bro. Mana lu punya bukti? Mana lu punya bukti? Lu siapa? Lu hakim? Lu polis? Lu siapa? Bukan masalah polis ke hakim. Tengok fakta saja, bro. Jangan. Tak gentle lah, bro. Kalau kau ada bukti, kau dengar. Bukan gentle tak gentle ni, bro. Cakap dengar cerita tak guna lah, bro. Aku tanya ni bukan kau, masalah dengan cerita. Pertuduhan AMLA, apa bukti dia? Apa bukti kau? Kau ada bukti ke tak ada bukti? Kau siapa? Nobody lah bro. Nobody lah. Kau cerita atuk kau polis. Atuk kau lah. Kau siapa? Kau siapa? Nothing lah bro. Kalau tak ada bukti, apa hal itu hari diorang apa tu pergi bus jumpa beg apa semua, jumpa benda-benda mana tu semua yang bro, mana itu bukan bukti ke tu? Mana pertuduhan tu? Aku tanya kau, mana pertuduhan tu? Mana yang sekarang ni nak bicara ni bukti apa ni? Kau cerita apa ni? Kan tadi cakap. Yang sekarang dah nak tunggu. Bukan, dah nak tunggu bicara ni kan. Mana sekarang ni
diorang nak bicara ni, bukti ni apa ni, bro? Aku tanya kau tadi, 20 juta apa tu, Rosmah punya akaun kena transfer tu, aku tanya kau, kau tahu cerita tu ke tak tahu? Bro, AMLA, pertuduhan bawa AMLA. Aku tanya. Aku tanya kau belum jawab ni. Kau tanya aku. Kan, kau ada baca tak? Kau ada baca tak dalam, kau ada baca tak dalam apa tu, pertuduhan tu? Apa tu Rosmah kena transfer duit 20 juta? Aku tahu. Kau tahu, okey. Duit tu datang dari mana? Aku tanya kau. Aku tanya kau. Sekarang pertuduhan. Kau jangan nak kencing. Kau jangan nak pusing-pusing cerita. Aku tanya kau dulu. Duit 20 juta tu Rosmah kerja apa? Pala butuh mana yang dapat? Kau ingat aku nak tadi kau nak cuba main aku punya IQ. Sekarang aku nak tanya kau balik. Rosmah, apa bisnes dia? 20 juta dia dapat transfer duit tu dari mana? Nak. Pergi mampus lah, aku nak kenal dia. Apa pasal apa aku nak kenal dia? Aku pergi mampus lah, aku mau tahu. Sekarang sebagai rakyat Malaysia, aku nak tahu. Aku nak tahu. Aku nak tahu Rosmah dapat duit 20 juta, apa kerja dia? Mana bukti kau? Nak. Bukti yang paling bukti. Polis dah buat kerja, SPRM dah buat kerja lah. Buat apa aku nak buat kerja? Aku nak pergi cari bukti. Polis dah dapat bukti. Tak, SPRM dah dapat 20 juta. Dia transfer duit. Bukti kau? Nak bayar, tak nak bayar duit. Tak nak bayar income tax. Mana buktinya? Sekarang ni baru minggu lepas dia kena dakwa pasal tu. Dia kena AMLA. Dia kena tidak AMLA. Ada 13 kau jam dia duduk dia kena soal siasat, bro. Pavilion mana? Mana pertuduhan rampasan kat pavilion tu? Mana itu kejut SPRM lah dengan mana polis pergi cari evidence, bro. Mana? Tak, bukan kerja kita nak pergi cari evidence. Bukan kita ada gaji nak pergi cari evidence. Kita cuma baca dan dengar je lah. Pejuri ni kenapa? Bukan kerja kita, tak payah komen. Kau siapa? Bro, aku rakyat Malaysia. Kau siapa? Kau nak tanya kau ke siapa? Aku tanya kau. Kau apa? Bro, apa tu kau fikir kau apa? Orang no kau je boleh kontrol negara ni. Boleh buto. Boleh buto kau? Tu aku cakap kau. Boleh buto lah. Boleh buto lah. Apa? Aku ada hak. Aku anak Malaysia. Aku anak jati Malaysia. Suka hati akulah. Aku nak baca pasal negara aku. Mesti aku ada aku punya idea. Mana pertuduhan tu? Mana pertuduhan tu? Dah bro, anak tidur bro. Lain kali bro. Tak ada bro, ini berdebat. Berdebat. Aku cakap kalau berdebat pasal kebenaran aku tak ada takut bro. Betul, aku tak ada takut. Bro, what respect. Lu punya tegak, what respect bro. Tapi gua nak bagi tahu ke lu, kita tunggu je episod seterusnya. Cuma gua, itu gua sokong lu. Tegak ke lu bro? Gua sokong. Kita tunggu saja. Rapasan dekat pavilion. Satu truck polis. Polis keluarkan kenyataan, barang-barang rampasan bukan semuanya milik Datin Sri Rosmah. Benda tu, itu, okay. Kurang media, kau pergi buka, kau pergi baca. Okey, itu aku setuju. Kalau anak-anak dia nak tidur, okay, tak apa. Next time kita pergi siang lagi. Kau jangan cakap tak ada bukti, tu aku marah tu bro, betul. Ini, sebab kau cakap, dituduh pasal rampasan handbag. Rosmah dituduh bawa AMLA. Jadi aku tanya, mana rapasan bag tu? Tuhan, bro, mana? Kau cakap tadi tak ada bukti. Sekarang dah ada bukti bro, 20 juta duit dalam akaun dia. Itu AMLA. Itu AMLA bro. Sekarang ni yang kau cakap rapasan bag di pavilion, bag Hermes, penuh satu truck. Mana pertuduhan tu? Tak ada pertuduhan lagi bro. Yang dituduh hari ni bawa AMLA. Datuk Najib dituduh bawa AMLA. Tidak ada tuduhan atas 1MDB. Ini yang aku cakap. Aku tak cakap pasal 1MDB. Aku cakap sekarang tadi AMLA bro. Bro, aku tak ada cakap WNDB. AMLA ni bukan duit rakyat. Sekarang ni AMLA ni pembersihan wang haram, bro. Tak, bukan duit rakyat. Sekarang ni kita kira duit rakyat. Kau cakap sekarang ni Najib dan Razak rompak duit rakyat. Tu aku tanya, duit rakyat yang mana? Duit rakyat sekarang apa yang dicuri? Sekarang ni bro, aku cakap terus terang. Kalau Najib tak ada apa tu orang cakap ambil duit daripada YNDB ke apa ke, kita tunggu je lah perbicaraan. Yeah, betul. Tunggu je lah tapi perbicaraan. Tapi bro, sekarang ni, bila kau cakap Najib dan Razak dan Rosmah rompak duit rakyat, itu aku tanya pertuduhan yang mana? Pertuduhan AMLA ni pengubalan wang haram bro. Okay. Kalau Najib dituduh atas 1MDB, ya YNDB tu duit rakyat. Ya, aku cakap ya. Betul, ada pertuduhan 1MDB. Sekarang ni, belum dituduh atas 1MDB bro. Tak ada. Yang dituduh bawa AMLA. Bro, AMLA ni bro, semua orang buat AMLA bro.
Semua orang terima duit bro. Sikit atau banyak saja. Okey. Tanya mana-mana. Itu bagi pendapat pendapat orang bro. Okey. Kau mesti dengar pendapat orang juga. Betul, sekarang ni kemungkinan ini kemungkinan besar duit yang sekarang ni yang diorang freeze ni kemungkinan besar datang dia dari UNDB tapi belum ada proof pasal belum belum berbicara dalam mahkamah kan. Kita tunggu so, sama-sama. Sekarang ni perdebatan dia tunggu sampai bicara bro Okey. Itu apa je penutup dia. Nak bagi okey berkenaan dengan rampasan handbag tu ada dalam laporan akhbar. Polis yang menyiasat kata rampasan barang-barang ni semuanya bukan milik Datuk Sri Rosma, sebahagiannya adalah milik Puan Sri Cindy, owner Pavilion. Jadi bro ni aku bagi tahu ada dekat dalam Google ada kau buka lah Google tengok laporan media laporan akhbar. Okey bro? Aku tak payah Google bro. Aku Pakatan Harapan punya penyokong bro. Aku tahu bro, semua Pakatan Harapan punya mana ni? BBM ke PKR ke Amanah ke DAP ke? Dalam Pakatan Harapan aku semua parti kira yang dalam Pakatan Harapan aku sokong. Aku tak ada parti yang mana satu yang aku duduk satu. Bermana penting bermana pakatan lah. Dalam pakatan lah duduk. Cukup lah. Duduk tapi bro baca mata telinga buka lah. Bukannya betul. Aku cakap aku memang. Betul bro, setuju. Betul. Rakyat Malaysia kena buka mata, kena buka minda. Fikir betul-betul. Betul, aku setuju. Bukannya cakap main, orang cakap main tembak je bro. Benda betul, aku cakap tu sebelum aku cakap, aku dah baca aku dulu. Sebab tu lah, hari ni rakyat telah menolak UMNO bro. UMNO dah kalah dah, UMNO bukan kerajaan lagi. Betul? Hari ni kerajaan bro. baru. Betul bro? Ini sebab bukan masalah orang pekatan keadilan. Ke? Kita nak orang lihat pekatan ke orang UMNO. Salah, kalau betul Rosma salah, dakwa, heret, sampai masuk penjara. Kalau betul Najib betul. Betul bro? Betul. Tapi selagi belum ada bukti bro, aku tak boleh cakap ke rakyat. Itu aku punya prinsip. Senang dia. Itu aku setuju. Okey. Okay, salam dekat orang rumah. Sorry ganggu. InsyaAllah. Tak bro, tadi tu bukan apa. Masalah sekarang ni, kita ni sebagai orang kata rakyat biasa. Kita nak tengok fakta. Bukannya orang cakap benda yang orang cakap nak pusing. Ujung dia, benda tu kita tahu juga. Betul. Sekarang ni zaman internet 2 second, 3 second, 4 second, betul. Benda dah sampai kat tangan. Betul lah. Cuma berita jadi, tak sahih bro. Saya atau tak saya tu kita kena tapis sendirilah bro, pakai IQ sendirilah. Bukannya budak-budak sekolah tingkatan 2 tingkatan 3 bro kan betul, nak terus betul, percaya okay, je bro. Kita. So, terima kasih. Aku harap dapat sentiasa tengok live aku. Aku tak ada berapa kali dah tengok live aku ni. Aku tengok dah banyak kali dah. Aku dah parti je tapi malam ni kovisi aku pun aku terkejut. Tapi aku selalunya sebab, aku bro, sebab aku bukan planted, aku tak ada kru, aku tak ada. Aku siapa yang ajak misi aku. Kau solo fighter, okey. Solo fighter, okey. Sebab pada aku senang. Aku datang bawa agenda aku. Penyatuan Umat, penyatuan Bumi Putera. Mewujudkan kerajaan Bumi Putera. So, apa saja yang aku rasa aku nak panggil, aku panggil. So, macam kau tadi kau komen, aku panggil kau visi. Sebab inilah bukti bahawa aku tak ada planted. Bukan aku planted. Orang-orang visi aku tak ada. Kita cakap tu siang. Jujur lebih baik, bro. Kan? Bro, kau anak Melayu, aku pun anak Melayu juga. Betul. Siapa tak nak tengok Melayu orang cakap jadi pemimpin negara. Bukan maksudnya sekarang ni kita bukan cakap UMNO tak baik ke, cakap apa ke, apa tu PH baik ke, bukan masalah tu. Kita ambil jalan tengah je. Mana yang tak kencing rakyat, itu yang aku sokong bro. Betul. Tapi kalau yang kencing rakyat sekarang ni, tu memang aku basuh betul-betulnya. Bukan aku cakap, aku tak kira siapa pun. Betul. Walaupun tapi, baru 6 bulan bro, kita tunggulah bro. Tengok dulu keadaan. Baru 6 bulan kita bagi chan lah kat diorang. Okay. Tengok macam mana. Diorang kencing ke tak kencing? Okay, bye. 6 bulan bro, macam budak apa tu baby baru lahir bro. Dia asyik minta minum susu, asyik minta ni je. Lu pun ada anak bro. Gua tengok lu punya anak pun dah besar-besar. Lu pun tahulah. 6 bulan budak lahir, baby baru lahir minta susu, minta. Jadi bagilah diorang peluang kan. Kalau diorang kencing. Kalau diorang kencing bro, gua sebelah lu support lu. Betul, gua jadi orang kanan dulu. Tapi mana lu nak? Kita tunggu je dalam masa beberapa bulan ni perkara-perkara yang berlaku apa semua. Bro Kintas bro, Kintas. Thank you bro. Thank you. Okay, sorry, no bro. Problem. Aku anak anak dah tidur. Sorry. Sila subscribe channel kami dengan menekan butang subscribe dan jangan lupa menekan butang loceng untuk info terbaru. Terima kasih.